Saudara petugas Satpol PP Kota Jakarta Timur menggelar razia pembatasan sosial berskala besar di kawasan Jakarta Timur. Dalam razia tersebut, sejumlah tempat usaha dan juga pengendara motor yang melanggar aturan PSBB langsung diberikan sanksi. Razia yang dilakukan di sepanjang Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur ini menyasar sejumlah tempat usaha yang tidak dalam ketentuan namun masih nekat buka, saudara. Para pelaku langsung diberikan sanksi oleh petugas berupa penyegelan sementara tempat usaha mereka hingga masa PSBB berakhir. Petugas juga menindak sejumlah pengendara yang tidak menggunakan masker dengan memberi surat teguran. Pasar Rebo ini baru tiga pelaku usaha yang kita segel, yang kita tutup. Ini diantaranya di belakang kita nih, mereka masih belum melaksanakan PSBB. Makanya hari ini kita segel nih. Ya, termasuk tadi juga sama pelaku usaha, itu toko helm juga. Yang satu juga sama. Ya, inilah salah satunya. Ya, salah satunya pelaku usaha yang tidak mematuhi PSBB kita. Makanya kita laksanakan penyegelan.